Kapolresta Bandung Kombes Kusworo Wibowo menegaskan polisi tengah menyelidiki kasus asusila wanita bercadar di Ciwide. Kapolresta Bandung menyebut, anggotanya saat ini sedang bekerja mencari tahu awal dan sebab-musabab tindakan asusila itu terjadi, termasuk, bagaimana dan siapa yang menyebarkan konten video tersebut. Seperti diketahui, timeline Facebook di Kabupaten Bandung sedang dihebohkan dengan pencarian viral di Ciwide, berisi wanita bercadar di tengah kebun teh. Pencarian tersebut ternyata mengarah pada sebuah foto seorang perempuan seperti bercadar sedang duduk, dengan latar belakang kebun teh dan jalan. Si perempuan tersebut tampak membuka pakaian bagian bawah serta dengan kepala menunduk. Dilihat dari sejumlah unggahan, foto tersebut berasal dari sebuah video seorang perempuan bercadar sedang membuka celananya. Akibat penampakan dari unggahan akun tersebut, tak sedikit warganet yang berkomentar ingin mendapatkan video pengunggah. Banyak dari warganet menanyakan video viral Ciwide tersebut. Netizen disarankan agar berhati-hati untuk mengklik video-video yang beredar di media sosial, lantaran banyaknya link yang mengandung phishing. Untuk diketahui, penyebaran konten-konten asusila juga dilarang karena sudah diatur dalam undang-undang. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!